Eka, ulang balik. Oke guys, bersama aku lagi Syah dan dia Mira. Oke, kali ini kami mau share pasal kami punya equipment setup. Pasal hari itu ada request daripada grup WhatsApp Sabahan YouTubers. Dia bilang, bro, apa setup kau punya equipment? Kalau boleh lang buatlah video setup, dia bilang, supaya dapat berkongsi lagi setup dengan YouTuber-YouTuber yang lain yang baru jinak nih. Oke, jadi pesan yang baru banyak jinak untuk membuat video ataupun jadi blogger, YouTuber ataupun apa aja yang berkaitan dengan video. Oke, first thing yang kamu perlu adalah kamera, nakiralah telefon, smartphone, bling smartphone ataupun DSLR ataupun action cam. Yang penting kamera dan dia boleh merekam video. Okay, setup yang aku guna untuk buat video aku ada ni tripod, mini tripod untuk kamu buat macam ni vlogging. Kalau vlogging ini pada kaki boleh sampai, jadi kamu boleh sampai di meja ataupun di apa kamu mau review apa makanan ke apakah. And then ni pula ialah glide cam. Ini glide cam ni aku buat sendiri, tapi kalau kamu mau beli, bukan beli yang ni lah, beli yang sama macam ni, ini sama lah, dia kecil sikit. Kamu boleh cari di Shopee, harga dia dalam bawah 200, ataupun kalau kena lagi time promosi, harga dia cuma dalam 80 ke 90 gitu je. Ini lagi satu equipment aku, ini adalah Zion Smooth 4. Okay, aku beli ni tahun lalu. Dia pun okay juga untuk stabilize kamu punya footage. Kamu boleh buat dia ni, dia ada tripod di bawah, jadi senang untuk kamu letak. Okay, untuk setup aku ni, aku ada external grip di sini yang aku buat sendiri je. External grip supaya lagi senang lah untuk jam mau shoot tinggi, shoot di bawah. Untuk audio pula, setup equipment aku gunakan mic Boya BY-MM1. Dia untuk DSLR pun boleh, untuk smartphone pun boleh. Dia ada bagi dua jenis kabel, satu dari mic pergi DSLR, satu lagi dari mic pergi telefon. Jadi kalau yang masih guna telefon tu, dia ada satu kelebihan lah yang boleh guna daripada Boya BY-MM1. Harga dia cuma dalam bawah 130 lah, bergantung kepada masa ke semasa lah. Kalau kamu nampak sekarang, ini adalah setup aku untuk vlogging. Ada mic Boya sini BY-MM1, connect pergi smartphone. Dan ini yang aku nak dapat tunjuk sama kamu pasal sedang memakai. Ini adalah wide angle lens, universal punya, kamu boleh dapat di Shopee pun ada, di DIY pun ada, di kedai telefon pun rasanya ada, nah pasti. Okay, wide angle ni fungsi dia, kamu tengok sendiri beza dia. Okay, sekarang aku akan buka ni lens. See? Nah, ini aku nak pakai, ini nak lens ni, wide angle lens. Dia, nah pastilah berapa degree dia, tapi okay lah. Sekarang aku nak pakai wide angle lens. Aku pakai wide angle lens, dia akan jadi macam okay. Dia punya angle akan jadi lebih luas. Okay, jadi itu aja yang aku mau share, setup equipment aku, apa yang aku bawa untuk buat video dan sebagainya. Jadi siapa yang belum subscribe, boleh subscribe channel ni. Siapa yang suka video ni, boleh like di bawah, boleh komen di bawah juga, boleh bagi pandangan atau apa-apa idea untuk menambahkan channel kami. And then siapa yang berminat untuk dapatkan stiker di burger ni, harga cuma RM2. Kalau kamu berminat untuk dapatkan stiker ni, boleh komen bawah, PM siapa yang mampiran. Okay, untuk next video aku akan kongsikan sama kamu tips untuk menjadi vlogger ataupun membuat video. Okay, stay tuned.